Halo, selamat siang sahabat Briller. Berjumpa kembali dengan saya, Nang Indogana. Untuk video kali ini saya membawa senapan yang cocok buat hunting ya. Bagi para sahabat Briller yang suka ke hutan satu hari dua hari, mungkin senapan ini cocok ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan tabung ini sudah menggunakan tabung bocap 500cc ya, yang dari Taiwan. Ini satu kali pengisian bisa nyampe 100 kali tembak ya, tergantung setelan power yang mau kita pakai. Nah, untuk senapan ini pun untuk setelan powernya di sini ada, sudah tersedia ya. Di belakang chamber di sini kita tinggal gunakan obeng min kita putar ke arah kiri. Bila buruan Anda seperti tekukur, kita putar ke arah kiri biar powernya nggak terlalu kencang ya, karena kalau untuk tekukur mungkin di 950 fps pun itu sudah jos ya untuk tekukur. Dan bila mana buruan Anda besar, kita tinggal balikin putarannya ke kanan ya, jadi powernya itu lebih gede daripada putar ke kiri. Nah, biasanya kalau misalkan untuk big game atau untuk berburu babi hutan, ini powernya saya simpen di 1200 ya. Kita tinggal ganti saja per Mizumi yang krem atau yang orange, tergantung selera ya. Soalnya untuk pernya aja itu untuk yang krem agak lumayan keras, apalagi yang orange itu lebih keras ya untuk kokangannya. Oke, kita lanjut untuk ke spesifikasi senapan ini ya. Untuk laras senapan ini menggunakan laras baja panjang 65 cm OD 13 untuk alur 12, dan menggunakan serogong OD 22 ya. Dan di ujung di sini seperti biasa sudah tersedia untuk pemasangan peredam atau module brick. Kita tinggal buka saja tutupnya, kita ganti dengan peredam atau module brick. Itu sebagai pemecah suara ya. Nah, untuk cincin saya sudah pasang di sini sebagai stabilizer atau penyeimbang saat kita menembak, tidak ada getarannya antara tabung dan laras. Lanjut ke chamber. Untuk chamber senapan ini chamber monolight mekanismenya marauder. Nah, untuk tarikannya tarikan samping seperti ini. Untuk adaptor single shot sudah terpasang di senapan ini ya. Atau sahabat bedel bisa juga menggunakan magazine atau rotary isi 14, 10 sampai 8 juga bisa ya. Nah, untuk cancel kokangnya terpasang di badan kiri senapan di sini ya. Mungkin pada sahabat para sahabat bedel sudah tahu untuk kegunaan dari cancel kokang ini seperti apa. Nah, untuk manometer senapan ini terpasang di sini ya. Ini untuk mengecek tekanan angin di beberapa PSI-nya. Jadi ketika kita berburu, kita tidak takut kehabisan angin karena kita sudah bisa mengecek di sini ya. Untuk safety trigger pun senapan ini terpasang di sini yang warna kuningan ini ya. Untuk pengisian senapan ini sudah terpasang coupler ya di sini, cukup memudahkan dalam pengisian. Dan untuk rel pemasangan telepon di sini saya sudah sediakan, jadi kita tinggal langsung pasangkan saja rel di teleskopnya di sini ya. Nah, karena sudah tersedia di sini. Dan untuk popor senapan ini, popor saya menggunakan popor kayu mangga hutan ya. Dan untuk warna ini warna full black sengaja karena permintaan konsumen, dan saya kasih yang full black seperti ini ya, jadi kelihatan lebih garang untuk tampilan. Dan untuk popor ini sini sudah tersedia juga untuk setelan pipi ya, kita tinggal gunakan kunci L dan langsung kita sesuaikan dengan pipi yang mau kita pakai ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan spesifikasi senapan Phoenix CNC ini. Bila mana ada yang minat dengan senapan ini, langsung saja hubungi saya via WA atau telepon. Dan jangan lupa juga like, subscribe, dan komen ya. Share bila perlu, biar sahabat-sahabat bedilar pun pada tahu tentang senapan angin PCP. Oke, bila mana ada yang minat, tinggal cek saja deskripsi di bawah sini, sudah tersedia untuk website saya ya. Di sana tersedia website, Instagram, Facebook, dan
Tokopedia pun juga sudah saya sediakan ya, biar belanjanya lebih aman. Bila mana kurang percaya bisa menggunakan Tokopedia. Oke, mungkin cukup sekian. Salam bediler.